ada video gue nih, yang aman-aman aja. Oh iya bener-bener bos. Aman kok, Pit. Ini sebelah sini dong. Mbak mau kemana? Mau kemana? Mbak mau kemana? Mudik, punya kampung lo. Salam itu. Sini lah, sini lah, sini. Abis ini makan durian gitu ya? Durian. Durian ucok. Mas kecap. Berarti Serambi Masjid jalan terus ya mas ya? Terus, sampai lebaran. Nah, sampai lebaran pokoknya. Openingnya aja udah bau-bau margin ya mas ya? Iya, makanya. Kita bikin stok terus pokoknya. Kita keluarin 2 hari, 3 hari sekali. Pokoknya tiap kita nongkrong di masjid lah. Jadi kalau kalian pengen kru-kru kalian, ada kru, kalian punya nge-fan nih siapa kepikiran pengen masuk konten Serambi Masjid, suruh dia sholat jamaah di masjid, di garasi. Mas, jamaah di garasi. Cowok mas, Mbak Alin aku padamu. Waduh. Waduh. Mbak Alin aku padamu mas. Ya gak tau lakinya gede kayak gini. Iya. Barangan gue dahulu. Aduh lu pengen. Baru takut-takut. Iya. Kodok Zuma kapan lagi mas? Bentar, nunggu kita sampai Kudus dulu. Iya. Kalau dari sini mas kan pecah telan. Fortuner balap katanya. Tolan kok. Bulan madu kedua mas ke Medan. Mana ada bulan madu mau naik pesawat kayak jalan-jalan begini. Bulan madu apa mau bulan madu? Boyok iya. Iya. Balin aku maniamu. Aduh. Aduh. Naikin aja kacanya, Len. Kacanya naikin aja. Balin love you full ya Allah, Mas. Si cowok sih. Naikin, Len. Naikin. Hujan. Waduh. Kita di depan air. Iya. Balin aku fansmu tapi cewek, Mas. Oh, siapa namanya? Namanya Iva Nisa. Balin, I love you mbak. Wah parah mas, jadi banyak yang godain ini mas. Minggir dulu mbak Alin jadi hostnya aja katanya. Waduh parah. Kita pindah di sini aja. Halo mas. Halo, assalamualaikum. Tukeran kacamata sama bajigit mas. Malam kacamatanya. Barakallah mas bos. Amin. Amin. Kawal sampai Pekanbaru katanya mas. Tetap kawal ibu negara wah. Lah di Medan, iya Medan. Wah cewek nih, assalamualaikum Balin. Ini mas Len mewakili. Waalaikumsalam.